menarik di atas panggung memang sudah kewajiban para bintang pop ini. Demi menyajikan penampilan yang memukau, mereka rela berpakaian sangat minim termasuk dengan hanya memakai bikini. Meski tak jarang menuai kontroversi, hal ini seakan menjadi cara tepat untuk membuat sensasi. Dengan berbikini, seraya menyanyikan lagu-lagu andalan, nama mereka lantas menjadi buah bibir banyak orang. Ketenaran pun tak dapat dielakkan. Siapa saja mereka yang pede berbusana super minim di atas panggung? Berikut liputannya. Nama Britney Spears memang tak hanya dikenal lewat lagu-lagunya yang mendunia. Penampilan seksinya di atas panggung seolah menjadi ciri khas tersendiri bagi penyanyi yang kini berusia 34 tahun itu. Menghibur panggung O2 Arena Inggris beberapa tahun silam, Britney tak canggung memamerkan lekuk tubuhnya dengan balutan bikini yang seksi. Penampilan ini lantas banyak menuai cibiran sekaligus pujian dari banyak pencintanya. Rihanna juga pernah unjuk kebolehan di atas panggung dengan mengenakan bikini seksi saat World Tour 2012. Membawakan lagu-lagu andalannya, Rihanna cuek saja berlenggak-lenggok menghibur para penonton. Kendati sukses menyajikan penampilan yang apik, toh tak semua penggemarnya menyukai gaya busana Rihanna saat itu. Bikini yang ia kenakan dengan cara berjogetnya dianggap terlalu provokatif. Tampil di acara Tonight Show with Jay Leno, Nicki Minaj tak segan berbusana super seksi. Dengan membawakan lagu Pon di Alarm, rapper berusia 30 tahun ini hanya mengenakan bikini yang membuat lekuk tubuhnya terlihat jelas. Tak diragukan lagi, Nicki memang kerap membuat kontroversi lewat busana yang ia kenakan. Menjadi salah satu performer di acara MTV Video Music Awards bulan Agustus 2013 lalu, Lady Gaga tidak hanya menarik perhatian dengan suaranya saja. Bikini yang dipakai penyanyi berusia 28 tahun ini mengenakan busana-busana seksi dan unik semacam ini. Ia seolah tak pernah kehabisan ide untuk selalu menjadi pusat perhatian. Ternyata tak hanya Lady Gaga saja yang memutuskan untuk berbusana seksi di malam penghargaan MTV Video Music Awards tahun 2013. Miley Cyrus yang saat itu berduet dengan Robin Thicke sukses mengguncang dunia dengan penampilannya memakai bikini berwarna serupa kulit, yang membuatnya seolah tampil telanjang. Di acara ini, Miley Cyrus juga melakukan adegan sensualnya dengan Robin Thicke. Sukses dengan album kejutannya, Beyoncé segera menggelar tour dunianya yang bertajuk Mrs. Carter World Tour. Di salah satu kota tujuannya Chicago, Amerika Serikat, istri rapper Jay-Z ini memukau penonton dengan bikininya yang elegan. Meski seksi dan minim, bagian dada busananya masih tertutup dan rupanya banyak disukai oleh para fans.